Hari ini ikan goreng ya toh. Kemarin ayam bakar, Mas. Widi. Jos. Ini enak pisan ya. Jelas. Bajing luncat, bajing luncat, bajing luncat deui. Yo. Yo. Kok ya capek banget ya nyapu dari tadi tapi perasaan enggak bersih-bersih ini gimana tuh ya, Mas Boy? Aduh, Mas Reska, jangan ngeluh tuh, Mas, temen juga kerja ya capek. Mas Boy, ya, saya tak istirahat dulu ya di situ ya. Oh iya ya, silakan kan. Laper, saya mau makan dulu. Ya ya, mari mari. Untung istri saya bawain bekal makan siang. Idi, enak pisan ya dibawain makanan sama istrinya. Oh, jelas, Mas Boy. Mas Boy. Aduh. Saya kasih tahu ya. Istri saya itu paling pinter, jago kalau masak, Mas. Oh tuh, saya tuh tiap hari dibawain bekal makan siang. Hari ini ikan goreng ya toh. Kemarin ayam bakar, Mas. Widi, jos. Ini enak pisan ya. Oh, jelas, Mas. Mas Boy enggak dibawain bekal makan siang juga sama istrinya. Saya enggak pernah dibawain makanan kayak gitu, Mas. Kasihan. Ngajak, Mas. Mas Boy tenang aja. Nanti saya bagi nih bekal makan siang saya buat Mas Boy ya. Nanti saya sisain. Nggak usah, Mas, nggak usah. Nggak usah repot-repot. Silakan aja makan yang kenyang, ya. Nggak repot-repot gimana, toh? Saya itu tahu Mas Boy itu nggak dibawain bekal, makanya saya mau bagi makan siang saya. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Reska makan yang kenyang aja. Emang memang nggak dibekelin, Mas. Tapi saya bawa yang kayak ginian. Nih. Waduh! Ada, Mas. Aduh, Akang. Selamat makan siang, ya. Iya. Mama teh udah bawain ini ada apa tuh? Taro. Waduh, kesukaan ayah itu. Iya, loh, kok ini belum dicet? Ya itu, Paukan. Saya mau ngechat nih, tapi penerangannya kurang, nanti belang betong hasilnya. Ini kasih bayar borongan ya. Jadi saya mau tahu caranya gimana ngechat secepatnya. Ya? Ya, Pak. Saya mau buru-buru nih deadline nih. Siap, ya? Ya, Pak. Oke. Ya. Nah, kalau begini mah cepat selesai dah. Nah, ini bisa chat malam-malam. Bisa, Pak Okan. Iya kan? Kalau niat semua bisa. Oh iya, Pak. Ini terang banget, pakai apa terangnya? Penerangannya, Pak. Iya nih. Pakai itu, Pak. Man. Ya, Ustaz. Mereka nggak akan nolongin kita. Terus mereka ngapain dong? Mereka mau begituan tuh.